Okay, saya pilih sukan ni pasal dia bebas, dia individu, dia tak perlukan tim, jadi dia agak fleksibel untuk saya training tanpa ajak kawan-kawan. Yes. Oh, saya mula freestyle waktu tu saya tengok video Ronaldinho iklan Pepsi, which is satu dunia freestyler akan cakap benda yang sama. Saya nak jadi Red Bull atlet, itu antara target yang paling besar saya nak, sebab saya memang study pasal Red Bull, macam mana dia handle atlet. So itu antara impian saya yang saya kejar sampai sekarang. Saya dah pegang bola, saya dah timbang bola, saya sedunia saya punya. Saya rasa macam ini saya kena buat yang terbaik lah. Neymar dia jemput saya pergi Brazil untuk main dengan tim dia. So itu pencapaian yang agak best, unexpected, sebab saya start daripada main suka-suka, main dekat depan Sogo Bukit Bintang, tiba-tiba Neymar panggil. Itu satu benda yang luar biasa lah pada saya. Saya belajar malu kena bertempat. Jangan malu, dia tak boleh malu dan tak boleh malu sangat dan tak boleh tak malu langsung. So kena bertempat. Macam dulu saya main bola, bila saya pegang bola, saya dengan bola saja. Habis timbang, saya terus gerak. Saya tak nak tengok orang, saya malu. Dan itulah karakter saya dulu, saya pemalu. Dan sekarang saya malu juga, tapi bila saya dengan bola, saya rasa orang kena tengok saya dan saya kena buang malu tu sebab saya tak buat benda yang salah. So dia mengajar saya untuk malu bertempat. Itulah saya rasa. Kalau kekangan dalam freestyle adalah support daripada segi kewangan, daripada segi dana, sebab kita represent Malaysia, saya rasa banyak kali juga. Tapi most of the time kita pakai duit sendiri. Benda ni adalah diri sendiri, sebab yang nak tarik kita untuk jadi manusia normal ramai, maksudnya dahlah pergilah kerja apa semua ramai. Untuk yang percaya dekat kita tu tak ramai, sebab kita jadikan freestyle football ni sebagai kerjaya, dia bukan hobi dah sekarang. So dia punya, saya anggap freestyle ni kerjaya saya, duit saya, bayar saya punya komitmen semua melalui freestyle. Jadi saya rasa freestyle adalah satu kehidupan lah untuk saya. Okay, inspiration saya lah, macam saya freestyle football, tapi saya jarang tengok video freestyle football. Saya banyak tengok kisah-kisah orang yang berjaya, different sports, different bidang, apa-apa semua, sebab saya suka dia punya struggle. Kita semua nak berjaya, cuma freestyle adalah platform saya dan platform kita berlainan, tapi perjalanan kita sama, ups and down juga. So itu membuatkan saya terus lagi pergi. Kita kena selalu buat video lah. Untuk nasihat saya untuk orang-orang freestyler tu, kena selalu buat video and post dekat social media supaya orang tahu kita. Sebab sukan kita sangat kecil, kalau kita nak tunggu orang cari memang tak boleh. Kita kena buat video supaya orang kenal. Itu nasihat saya untuk budak-budak yang nak naik sekarang. Harapan saya, saya berharap freestyler-freestyler selepas saya, perjalanan diorang agak mudah lah berbanding saya sekarang. Mungkin struggle sikit untuk nak cari sponsor, untuk nak cari dana untuk saya represent Malaysia. So saya berharap lepas ni apa yang saya buat ni memudahkan freestyler-freestyler akan datang untuk represent Malaysia. Hai, nama saya Zim Ahmad. Saya berumur 27 tahun. Saya seorang professional freestyle footballer Malaysia.